Baru saja tadi saya mencek kesiapan Wisma Atlet ini yang akan kita gunakan untuk persiapan penanganan virus COVID-19. Perlu saya sampaikan bahwa Wisma Atlet ini memiliki kapasitas 24.000 orang, yang saat ini yang telah disiapkan adalah untuk 3.000 pasien dengan wilayah ruang yang telah ditata dengan sebuah manajemen yang baik, baik itu untuk pasien, untuk dokter, untuk para medis, semuanya ditempatkan dengan manajemen ruang yang berbeda. Saya juga melihat sarana-prasarana telah siap, baik untuk ruang penanganan pasien, baik ventilator semuanya sudah siap, APD juga siap, sehingga kita harapkan nanti sore rumah sakit darurat untuk corona ini telah bisa dipakai, tetapi saya berharap rumah sakit darurat corona ini tidak digunakan. Artinya rumah sakit yang ada, yang telah kita siapkan jauh hari sebelumnya, telah bisa melaksanakan penanganan virus corona ini.